Penyanyi Datuk Siti Nurhaliza mendapat kejutan sempena ulang tahun ke-42. Melalui IG, Siti berkata momen indah diraikan oleh kakitangan Siti Nurhaliza Production itu cukup bermakna. Bagaimanapun, perkongsian penyanyi lagu Kuasa Cintamu itu mengundang rasa tidak senang netizen yang berpendapat tidak sesuai. Majlis sedemikian diadakan dalam keadaan pandemik COVID-19. Tak melatah dengan komen itu, Siti menjelaskan kejutan itu dibuat dalam skala kecil dan segala hiasan yang disediakan hanyalah untuk tujuan mengambil gambar. Maaf dek, ini bukan majlis, ini setup untuk saya ambil gambar birthday, kek dan lain-lain. Staff saya buat dekat sebelah bilik makeup saya hanya untuk ambil gambar dan potong kek. Kebetulan mereka buat kejutan semasa waktu kami sedang makan, kata Siti. Dalam komen yang tulis, pengikut itu meluahkan rasa kecewa dengan pihak manajemen Siti yang menganjurkan majlis semasa Malaysia sedang berdepan COVID-19. Tahulah semua dah buat swab test, tapi kena fahamlah majlis sosial masih tak dibenarkan walaupun birthday. Kecewa dengan manajemen yang sepatutnya faham beliau ialah contoh kepada masyarakat, tulisnya. Seketika itu, isteri kepada Datuk K ini berkongsi foto semasa sambutan ulang tahunnya itu. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.